Video aksi bulan-bulanan warga terhadap seorang bersenjata menyebar viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, pria tersebut tampak berada di selokan mengenakan helm dan dilempari beragam benda oleh warga. Selain dilempari oleh warga, pria itu tampak berusaha melawan dengan mengacung-acungkan golok. Warga yang semakin marah terus melempar pria itu dengan batu, kayu, dan benda lain hingga pria tersebut terjatuh. Dilansir oleh Kompas.com, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Periuk, Tangerang. Seorang saksi warga sekitar bernama Susilo pada Minggu 20 Desember sore mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Grand Duta Periuk pada Rabu 16 Desember 2020. Ia menjelaskan mulanya ada seorang wanita berteriak maling dari arah sekitar selokan. Ternyata terdapat jamret yang gagal beraksi. Ketika didatangi, pelaku jamret itu membawa sebuah golok. Susilo mengatakan setelah itu warga satu persatu melempari jamret tersebut dengan batu dan bongkahan batang pohon. Ia mengaku heran lantaran jamret tersebut tak juga hilang kesadaran kala dilempari benda-benda keras dan berat. Pelaku bahkan masih mengancam warga dengan golok yang ia bawa. Babin Kamtibmas kemudian tiba bersamaan dengan pingsannya pelaku. Belakangan diketahui, pelaku sebelumnya mengambil tas berisikan uang tunai milik seorang wanita yang berteriak maling. Di dalam tas korban terdapat uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Sugeng Haryanto membenarkan bahwa pria tersebut adalah jamret. Pelaku bernama Isro berasal dari Madura yang menetap di Desa Kuta Baru, Kabupaten Tangerang. Sugeng menjelaskan, awalnya korban hendak merapikan tas miliknya yang hampir terjatuh dari motor. Saat itu, Isro bersama rekannya menggunakan motor Yamaha RX King tanpa nomor polisi langsung mengambil tas wanita itu. Korban yang tak tinggal diam langsung turun dari motor dan mengejar pelaku. Beruntung korban berhasil mengambil tas miliknya yang berisi 50 juta rupiah dan menendang Isro ke dalam selokan. Pelaku Isro sudah diamankan dan sedang dalam proses penyidikan di Polsek Jatiuwung. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku lain yang berhasil kabur. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com.